Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pemeriksaannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Hasil autopsi jenazah Stevie Agnesia mengejutkan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Akhirnya semua terbongkar. Icha Anissa Faradila dibantu 10 dukun dari Dayak dan Lampung. Terbongkar santet Stevie Agnesia, siapa dalang dibalik semuanya. Terdapat salah satu komentar netizen soal santet yang diduga dikirim Icha Anissa Faradila pada Stevie Agnesia. Komentar tersebut ternyata hasil terawangan salah seorang paranormal yang membongkar santet kiriman Icha Anissa Faradila untuk Stevie Agnesia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan lewat video TikTok, akun tersebut membeberkan bahwa pengirim santet yang sebabkan Stevie Agnesia meninggal dunia adalah Benar Icha Anissa Faradila. Dilansir kilat.com dari akun TikTok Weniral pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 kemarin, akun yang bernama Elia Carlote dengan berani memberikan pernyataan soal santet tersebut. Seseorang tersebut mengaku bahwa dirinya adalah anak dari seorang paranormal yang memiliki kemampuan mengirim dan mengobati ilmu santet. Secara tertulis di kolom komentar membongkar bahwa pihak yang jadi pengirim santet untuk Stevie Agnesia memang benar adalah Icha. Kata mamahku, memang kamu Icha Anissa Faradila, pelakunya mbak yang santet mbak yang sudah meninggal Stevie Agnesia, katanya dalam kolom komentar. Anak dari sang paranormal tersebut mengatakan bahwa pengirim santet merasa iri sekaligus sakit hati kepada Stevie Agnesia. Kamu menyantet dia karena iri hati, tambah sakit hati, sebut akun tersebut. Padahal kalian udah baikan dan pihak almarhum juga tidak ingin berurusan lagi dengan kamu. Tapi kamu tega main ilmu gaib karena pihak kamu belum puas kalau korban belum menderita, papar Elia Carlote. Tak berhenti sampai di situ, anak dari seorang paranormal tersebut juga membongkar dukun bayaran pengirim santet tersebut berjumlah 10 orang dari Dayak dan Lampung. Dukunnya ada 10 orang dari Dayak dan Lampung, sebutnya. Akun tersebut juga mengatakan bahwa pengirim santet akan merasakan efek dari tabur tuai karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan ilmu gaib. Kata mamaku, kamu akan merasakan hukum tabur tuainya, pungkas si pemilik akun. Hingga kini, tudingan memang tak henti datang menghampiri Icha Anissa Faradila yang diduga sebagai pengirim santet untuk Stevie Agnesia. Dalam postingannya, Icha Anissa Faradila mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan klarifikasi terkait santet Stevie Agnesia yang ditudingkan kepadanya.
Ramai di media sosial, Icha Anissa Faradila dituding gunakan 10 dukun untuk santet Stefi Agnesia. ART beberkan hal mengejutkan. Nama Icha Anissa Faradila santer diperbincangkan usai dirinya dituding menjadi dalang di balik kematian Stefi Agnesia. Icha Anissa Faradila disebut-sebut mengirim santet hingga membuat Stefi Agnesia meninggal dunia. Kabar Stefi Agnesia yang disebut meninggal dunia karena santet yang dikirimi oleh Icha Anissa Faradila ini pun semakin menyeruak di media sosial. Salah satu netizen mengatakan bahwa asisten rumah tangga ART Icha Anissa Faradila sempat mengungkap hal mengejutkan di balik kematian Stefi Agnesia tersebut. ART Icha disebut pernah mengungkapkan jika majikannya menggunakan 10 dukun untuk mengirim santet kepada Stefi Agnesia. Selain itu, keluarga Icha juga disebut-sebut kerap membicarakan hal-hal tidak baik tentang Stefi. Bilang dukunnya lebih dari 10, dan kalau di rumah sekeluarga, gibahin almarhumah terus, tulis akun Gina Umagazi. Selain itu, dikutip dari kilat.com, dari komentar sebuah unggahan Instagram, Wirang Birawa, ART Icha juga sempat mendengar bahwa majikannya itu berniat kirim santet kepada Stefi melalui orang Dayak. "Bu, itu si mbak itu saya dengar ngomong sama mamanya, mau nyantet mbak sama orang Dayak gitu, kurang lebih," kata akun Mungui. Sementara itu, salah satu kerabat Stefi Agnesia yakni Feby El Ruby mengungkapkan fakta lain di balik penyakit yang diderita oleh sahabatnya sebelum meninggal dunia. Menurut Feby, sahabatnya itu disebut tidak memiliki penyakit yang serius. Namun, sebelum meninggal dunia, Stefi memang kerap merasakan sakit di waktu yang tertentu. Feby mengatakan bahwa sahabatnya itu sering merasakan sakit setelah subuh dan zuhur. "Habis zuhur sama habis subuh, itu terjadi sudah lama, sudah bertahun-tahun," ujar Feby. Kendati demikian, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti apa penyakit hingga menyebabkannya meninggal dunia. Pemeriksaannya tadi.